Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Imam Fatih. Di video kali ini mau bahas tentang biaya bikin teras di rumah subsidi itu berapa sih? Soalnya kemarin banyak yang nanya di DM Instagram, "Bang, tolong dong bahas biaya bikin teras rumah subsidi." Oke, kali ini mau bahas biar nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di video, tolong jangan skip video ini. Oke, kita mulai dari depan. Nah, untuk biaya bikin teras di rumah subsidi ini, perkiraan itu biayanya kemarin sebenarnya nota-nota waktu pembelajaran material masih ada semua, itu kisaran 15 jutaan. Oke, kita akan bahas secara detail 15 juta itu buat apa aja. Nah, kebetulan pagi ini baru habis hujan, kita review dari depan suasana di rumah subsidi kayak gini lah kalau pagi hari sepi. Nah, kita mulai dulu dari depan ya. Dari depan kita mulai dari gerbang. Gerbang kita waktu bikin itu 2.500.000 harganya. Ngitungnya sih per meter itu 475.000. Nah, setelah dihitung itu ketemunya 2.500.000. Setelah gerbang kita bahas bagian sampingnya, samping kanannya. Samping kanan kita mulai dari keramik motif batu alam. Kita beli harga per dusnya itu 80.000 dan yang dibutuhkan itu hanya 2 dus untuk bagian depan dan sisanya itu malah buat kolam. Total jadi 160.000. Sedangkan untuk yang kotak-kotak itu yang di atas keramik itu namanya loster. Nah, loster yang tiga ini satuannya waktu beli itu Rp20.000, sedangkan total semuanya jadi Rp60.000. Sekarang kita masuk bagian ke terasnya ya. Kita mulai dulu dari bagian atas atau atap. Bagian atas kita menggunakan baja ringan. Baja ringan itu terdiri apa aja sih? Jadi baja ringan itu terdiri dari spandek, kanal C sama reng terus bautnya. Waktu masang baja ringan ini kita beli materialnya itu habis 1.500.000. Oke, kita bahas dulu harga atapnya. Atap baja ringan itu harganya per meternya itu 33.000. Di terasnya kan ukurannya 4x5 meter, panjang 4 meter, lebarnya 5 meter. Nah, yang kita butuhkan setelah dihitung-hitung ternyata butuh atap spandek atau atap baja ringannya itu 5 lembar. Ketemunya 4x5 20 meter ya. Nah, 20 meter kali 33.000, jadi totalnya untuk atapnya aja itu habis 660.000. Atapnya kita ke kanal C nya kanal C itu apa sih? Nah, kanal C itu ya itu baja ringannya, itu yang kayak besi itu. Nah, kanal C itu panjangnya itu 6 meter. Waktu kita hitung-hitung itu butuhnya 8 batang, sedangkan harga per batangnya itu paling murah itu Rp65.000 dan paling mahal itu Rp72.000 yang paling bagus. Nah, saya ambil yang tengah-tengahnya Rp67.000, itu beli 8 batang, totalnya itu Rp536.000. Untuk rengnya kita habis 8 batang juga, itu kalau rengnya isi itu murah Rp35.000. nah, 8 kali 35.000 ketemunya itu Rp280.000. terus untuk bautnya saya beli 2 dus itu Rp100.000. sesuai perkiraan itu baja ringan itu total Rp1.500.000. untuk baja ringan udah, kita ke bagian sampingnya itu plafon. Nah, untuk plafon sendiri itu tuh beli materialnya cuma Rp500.000 untuk beli gipsen sama holonya. Bagian depan udah, atas udah, sekarang kita bahas bagian temboknya. Temboknya itu kita pakai hebel itu waktu beli yang untuk teras itu 1.5 kubik, itu harga per kubiknya itu Rp800.000. jadi untuk 1.5 kubik total Rp1.2.000.000. Pasirnya itu habis 1 mobil pick up, itu di sini harganya
300-an dan memakan semen sekitar 15 sak. Per saknya itu di sini Rp50.000-an lah, tergantung pakai semen apa, tapi kita ambil biar enak, biar gampangnya aja ya, itu 50.000. Nah, 15 sak dikali 50.000, total Rp750.000 untuk semennya aja. Dan untuk hebelnya itu kan pakainya bukan semen, untuk nempelin itu namanya mortar atau MU. Itu MU habis 2 sak, harganya itu Rp100.000, jadi 200.000 rupiah. Setelah tembok kita bahas di bagian bawah, yaitu keramik. Keramik sendiri itu ukurannya saya beli 40x40 biar sama kayak di dalamnya. Sekarang bahas keramik untuk karpot dulu. Nah, untuk karpot sendiri ukurannya itu lebar 2,3 meter kali 4 meter panjangnya, makan keramik 12 dus, dan itu per dusnya Rp75.000 yang motif batu ini. Jadi Rp75.000 kali 12 totalnya itu Rp900.000, itu untuk keramik karpotnya aja ya. Dan sekarang kita bahas keramik yang di bagian atas itu. Di atas itu habisnya waktu itu 8 dus karena ukurannya lebih kecil ketimbang karpotnya ya. Kebetulan harganya juga sama, jadi habis 8 kali 75.000 rupiah, sekitar Rp600.000 untuk keramik bagian atasnya. Setelah bahas material dari depan, atas, bawah sama tembok udah semuanya, kita bahas biaya tukang dan memakan berapa hari sih untuk pengerjaan teras ini. Nah, yang paling memakan biaya itu malah justru untuk tukangnya. Tukangnya di sini malah ketemunya itu Rp6.300.000. Kok bisa segitu? Nah, kita per harinya itu tukang dibayar Rp150.000. Nah, kita kan menggunakan dua tukang. Jadi, yang dua tukang itu satu harinya Rp300.000. Dikali lama pengerjaan itu 3 minggu atau 21 hari, karena nggak pernah libur, jadi ngitungnya pas 21 hari, total Rp6.300.000. sekarang kita kalkulasikan semua pembuatan teras di rumah subsidi ini, totalnya itu semua Rp15.370.000. jadi kemarin yang nanya biaya teras itu berapa, itu jadi totalannya sekitar 15 juta, nggak dibuat-buat. Itu real. Jadi kalian mau bertanya silakan komentar di bawah. Kalau kalian mau bahas apa, tinggal komen aja di bawah.